Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat KSD Channel. Hari ini kita report di Pasar Paing Mundelan, Magelang, Jawa Tengah. Alhamdulillah cuacanya terpantau cerah. Terima kasih untuk subscriber baru, saya ucapkan terima kasih. Pokoknya salut kagem panjenengan para pecinta domba Indonesia. Hari ini kita sampaikan harga domba di pasar Muntilan, ini khususnya yang jantan-jantan. Ini ada muda ini teman-teman, ini ditawarkan harga 29 ini. Ditawar 27 tapi belum boleh. Posisinya ganteng tapi pendek, ini masih muda. Masih muda. Nah, ini juga masih pak komplit ini. Nah, masih banyak pilihan pagi hari ini. Cempe muda ini ditawarkan berapa ini? Rp26.000 nih teman-teman, harga 26 belum boleh. 26 nih, 26 belum boleh. Yang ini ada muda nih, non foil. Yang putih ini non foil, ditawarkan harga 24 ini teman-teman. 24. Monggo kita jalan-jalan. Poelan ini teman-teman. Nah, ini poelan. 24 juga ini. 24. Wah, pun dawes pinten Pak De? Selawe. Selawe. Oh, 25. Tasnya ngepaske pinten? 27. Oh, 27. Nggih, nggih, nggih. Ini 27 ditawar 25. Oh, nggih, kuel pinten iki nggih? Saya. Oh, gak lah loro ya, Pak De? Apa tuh? Loro apa papat? Coba kita lihat ya, teman-teman. Paru. Nah, nggih, Pak De. Mung gegere sih, durung kebak. Ini teman-teman, badannya sih posturnya besar. 25 ya, kalau 25 sih ukuran. Lanjut ke lapak berikutnya, punya Mbah Kuncung ini. Lapaknya Mbah Kuncung. Yes. Panggilan kene iki. Nah, ini punya Mas Mat tadi bawa tanduk sudah laku. Ini sudah ganti barang lagi. Kira Mas Mat? 255 Mas. 255 nih teman-teman, 255 poelan ini. Cuman tinggal dibersihkan saja. Oke, gemuk merah. Nah, Abang. Keren. Lanjut. Hancur. Yang ini punya Mbah Ribut ini. Punya Mbah Ribut ini. Mbah Ribut. Mbah Ribut baru berbahagia ini karena wagungan putra anyar. Ya, ini punya Mbah Ribut ini ditawarkan harga 29. Padahal ditawar 24 ini. Iya. 25. 25 ini tar 25 kok ya rong oleh ini. Menang ganteng.
25. Iya, nah, payon piro? 10. 7. Jos ini. Taripot ini bakalane iki sing nom-nom kabeh iki. Apa Mas? Berapa sama berapa ini? Apa? Piroan iki? 22. 22 kabeh. 52. 2 ekor 52 nih teman-teman. Oh. Masih muda. Masih poda ya, yang satu agak sakit mata tapi enggak masalah. 52 bisa digedein lagi. Nah, ini yang satu nih ya. Yang satu semuanya bagus. 22. Bagus nih teman-teman. Harganya agak ya lumayan lah. Harganya enggak ada lonjakan yang drastis. Masih bisa diolah. Ini koleksi-koleksinya ini sementara ini sudah pada balik ini yang beli bakalan-bakalan jantan betina ini. Nah, ini punya Mbah Zar juga gede ini. Punya Mbah Zar ini baru poal 2. Ya, ini yang ditawarkan harga 4 juta. Lanjut Mas. Wah, ini tepong kanan kiri ini apik ini. Sungguh hitam, kacamata kanan kiri panjang, panjang kayak argo lawu. Tawarkan berapa Mas? 3,5 Mas. 3,5 ini teman-teman. Harga 3,5 kondisi Pasar Paeng hari ini. Nah, tentunya nego, boleh nego. Boleh. Nah. Oke. Nah, ini bagus. Sudah penawaran sampai berapa Mas? Tekan piro nyangnya nih? 29. Oh, masih rada-rada. Masih agak-agak. Oke, oke. Nah, ini. Hari ini transaksi belum begitu ganas, teman-teman, masih merambat-merambat pelan-pelan, masih pelan-pelan, tidak ada transaksi yang banter, tidak ada. Hari ini pedagang luar kota tidak banyak yang menyerbu di Pasar Paeng. Harganya standar saja, standar flat. Nah, ini punya Mbah Kuncung juga masih ini. Wah, berapa Mbah? 25. 25? Ya. 25. Comoto. Nom. Poel. Poel. Coba lihat poele. Ini. Nah. Dibringe sake. Oh ya, 2. Pak, 2. 25. Ini satu dapat janda. Ya ini. Ini korban janda hari ini ya. Jandanya enggak datang nih, dicari-cari sama Syekh. Syekh Hada. Nah, ini sementara Pak Tri ini beli bakalan-bakalan superan-superan ini. Pak Tri ini beli bakalan-bakalan ini, pedagang dari Wonosobo ini. Ini punya Mas. Namu apa Ham? Oh, punya Mas Ham. Ini minta 46. Ini minta 46 nih teman-teman. 46 dari Mas Ham. Penawaran berapa nih? 45. Kembar. Ora iki. Beda babon apa kembar? Oh, kembar sialan. Ora ngajar iki. Nah, ini teman-teman. Bagus ini bakalannya, Bang. Ini 2250. 2250. Nah, ini bakalan yang bagus, kacamata dan bertanduk simetris. Ini Pak Tri biasanya memang cari yang super-super seperti ini, termasuk di Pasar Ngadirejo kemarin juga ketemu. Wah, dapat yang joss muda. Hari ini nggak banyak yang bakalan bagus teman-teman, yang breeding, calon breeding superan nggak banyak.
beberapa.